Beshem Ha'av, Fiaben, Firuah Kodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pagi ini kita akan mempelajari kitab pengkhotbah atau kitab Kohelet yang ke-28. Ayat bacaan kita hari ini, Kohelet 6 ayat 1-2, mengenai kefanaan kuasa menikmati kekayaan dan kemuliaan. Yesh ra'ah asyira'iti tahat hashemesh, firabahi al-ha'adam. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ish asyir jiten lu ha'elohim osyir unehashim, fi'chavot fi'enenu kasyir lenafsu, mikol asyir yit'afet fi'lo yaslitenu. Ha Elohim le'echol mimenu ki ish nachri yohlenu sehevel faholi rahu. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini sekedar soal waktu yang singkat, bagaikan setarikan nafas, hevel, hal yang fana, dan penderitaan yang pahit. Kohelet 1 ayat 2 ini lebih kepada curhatan sang Kohelet. Ayat 1 tadi menuliskan frasa tahat hashemesh, hal-hal yang di bawah matahari. Dan di ayat 1 itu, sang Kohelet melihat suatu kemalangan. Sehingga secara implisit, kemalangan yang ada di bawah matahari ini, tahat hashemesh, sang Kohelet mengajak kita untuk memandang jauh ke depan, yaitu sesuatu yang di atas matahari, me'al lashemesh. Kohelet 6 ayat 1-2 ini menceritakan perasaan dari Sang Raja Salomo sendiri. Bayangkan, seorang Kohelet yaitu Raja Salomo yang dianugerahi kekayaan oleh Tuhan. Dia punya uang, dia menguasai wilayah dan tanah kekuasaan dan kehormatan yang besar. Dia tidak kekurangan satu apapun materi. Ingatlah juga bahwa Sang Kohelet ini adalah salah satu raja yang terkaya, yang paling bijaksana, dan paling sukses yang pernah ada di dunia. Tapi apa masalahnya? Satu-satunya masalah adalah Allah tidak mengizinkannya menikmati apa yang dimilikinya. Sebaliknya, orang lain yang akan menikmati semua kekayaan itu. Orang lain yang tidak harus bekerja untuk kekayaan, malah akan menikmati kepunyaan Raja Salomo ini. Tapi mengapa Tuhan melakukan ini? Sang Kohelet memperkenalkan konsep tingkat kesenangan. Kebanyakan orang memuaskan diri dengan kenikmatan-kenikmatan yang dangkal, hal-hal yang bersifat materi, atau hal-hal yang bersifat kemuliaan fana di dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan atas kepemilikan kuasa. Semua itu adalah hal-hal yang ada di bawah matahari, yang sementara saja. Ada orang yang menginginkan suatu barang, lalu mereka pergi ke toko dan membelinya. Mereka kemudian merasakan kesenangan karena mereka memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Namun setelah beberapa minggu setelah perasaan senang terhadap barang baru itu hilang, bahkan mereka sangat jarang benar-benar menggunakan apapun yang mereka beli. Ibarat seorang suami yang membelikan istrinya perhiasan yang baru, setelah si istri memakainya beberapa kali, perhiasan itu tersimpan di brankas atau di laci dan gak pernah digunakan lagi. Namun sang istri tetap merasa senang mengetahui benda itu tetap tersimpan di lacinya atau di brankasnya. Ini adalah jenis kesenangan nyata dari suatu objek yang digambarkan oleh Sang Raja Salomo ini sebagai kepuasan yang fana, kepuasan yang singkat atas suatu pemilikan. Berbelanja merupakan aktivitas ekonomi yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, belanja tidak hanya dilakukan dengan pergi ke toko, ke pasar, ataupun ke mall. Kita sudah beralih pada belanja secara online.
Semakin tingginya budaya konsumtif pada masyarakat akan menyebabkan semakin tinggi pula peluang dalam pembelian-pembelian yang tidak terencana. Beli barang yang boten-boten dan kita suka. Tetapi kesukaan itu hanya sesaat saja. Setelah itu, kepuasan dari barang yang kita beli akan cepat hilang. Semua kepuasan kita pada materi akan ada durasi waktunya. Apa yang dulu seru, keseruannya akan cepat hilang. Jika Sang Raja Salomo ini merasa perlu mengingatkan akan kepemilikan materi dan kemuliaan secara berulang-ulang, tentulah itu artinya sangat penting. Hendaknya umat Tuhan dapat belajar dari apa yang telah dialami oleh Sang Kohelet ini. Karena ia menuliskan itu agar semuanya menjadi suatu pelajaran bahwa kepemilikan hanya satu sisi. Namun di sisi yang lain, yang sangat penting adalah kuasa untuk menikmati. Dan kuasa ini berasal dari Tuhan. Itulah kunci yang memampukan umat Tuhan untuk dapat menikmati setiap hasil jerih payahnya dengan penuh sukacita, bukan tergantung pada besaran harta yang dimiliki yang hanya bersifat fana. Hevel, perkara yang bersifat setarikan nafas saja. Kita semua sering berperilaku impulsif. Impulsif adalah sebuah perilaku yang ditandai ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ada orang yang hobi belanja. Ini mengacu kepada impulsivitas. Beli-beli untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak jauh ke depannya. Yang pertama, pasti menghabiskan saldo uang Anda. Yang kedua, barang-barang itu akan bertumpuk, tidak dipakai lagi. Menjadi impulsif adalah ketika seseorang bertindak berdasarkan instingnya saja, berdasarkan hawa nafsunya saja. Kepemilikan juga mengacu pada sikap perilaku kompulsif. Sikap kompulsif adalah ketika seseorang memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Sikap kompulsif dari kepemilikan barang membuatnya galau terus-menerus sampai dia memiliki barang itu. Perbedaan utama antara perilaku impulsif dan perilaku kompulsif ada pada perilakunya. Perilaku kompulsif terencana, sedangkan perilaku impulsif tidak direncanakan. Contoh dari perilaku impulsif diantaranya adalah ketidakmampuan untuk melawan agresi, dorongan yang ada di dalam dirinya. Agresi ingin belanja, agresi ingin memiliki sesuatu, bisa tidak terkendali. Terutama jika orang itu memiliki saldo uang yang banyak untuk dapat dibelanjakan sebanyak-banyaknya pula. Sekarang ini banyak aplikasi e-commerce. Beli barang itu gampang, pakai HP saja. Bisa nggak Anda menghapus dari HP Anda dan cobalah kembali ke cara jadul? Belanja pakai cash, tidak dengan e-money yang kita nggak merasa kehabisan uang. Tapi ternyata, pembelian barang secara kompulsif dan impulsif tidak hanya dilakukan pada urusan online yang memberikan akses kemudahan, tapi masih juga terjadi pada pembelian di toko-toko konvensional yang pakai cash. Belanja secara online dan offline hanyalah suatu cara saja, tapi nafsu dari orang itu sama saja. Ada orang yang berperilaku kompulsif dan impulsif dalam hal karirnya sebagai pencapaian kemuliaan. Betapa jabatan seseorang di perusahaan, di instansi tertentu, di karir politik dapat menyebabkannya kecanduan secara kompulsif dan impulsif. Ada yang melakukan banyak cara pat gulipat untuk melanggengkan jabatannya, nggak peduli itu melanggar etika atau moral. Bicara mengenai sikap pada nafsu kepemilikan materi dan kemuliaan jabatan secara kompulsif maupun impulsif, perlu dilatih di ranah kejiwaan kita. Kebijaksanaan pada jiwa dalam tradisi kabalistik Yahudi terdapat dalam neshama. Konsep neshama ini sering dikaitkan dengan konsep
tiga tingkat jiwa dalam pemahaman Judaisme. Tingkat pertama adalah nefesh, dalam artian nafsu pada jiwa yang berkaitan dengan kebutuhan fisik maupun naluri. Tingkat kedua adalah ruah, yaitu yang mengacu pada keinginan pada jiwa, hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan kehendak. Dan tingkat ketiga, yaitu yang tertinggi adalah nesyamah, yaitu jiwa yang berkaitan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Suatu titik kemampuan seseorang untuk meredam hawa nafsunya terhadap keinginan materi maupun keinginan non-materi. Tahapan tertinggi nesyama juga dipandang sebagai bagian manusia yang terhubung langsung dengan keberadaan Tuhan yang memungkinkan manusia mencapai kedekatannya dengan Tuhan. Di dalam nesyama ada kecenderungan berbuat baik, bahasa Ibrani-nya Yetzer Hatov, dalam artian hati nurani. Hati nurani inilah yang akan membantu kita untuk mencapai kebijaksanaan. Roh Kudus bicara kepada kita melalui hati nurani kita. Konsiens yang sebenarnya sudah ada di dalam setiap hati manusia. Tapi mengapa ada orang-orang yang bertindak kejahatan dan ketamakan? Seolah-olah mereka nggak punya hati nurani. Orang-orang yang demikian bukannya tidak memiliki hati nurani. Tapi mereka mematikan hati nuraninya, mereka mengabaikan bisikan Roh Kudus melalui hati nurani mereka. Keinginan yang tidak semestinya, yaitu keinginan-keinginan yang tidak terbendung, dapat mengakibatkan derita. Tapi orang-orang yang telah mencapai titik nesyama, yaitu titik kebijaksanaan jiwa yang timbul dari dalam jiwa orang itu, ada suatu rasa kecukupan yang telah disediakan Tuhan kepadanya. Mereka akan mencapai kebahagiaan yang melampaui kepemilikan. Tahapan nesyamah ini telah dicapai oleh Raja Daud, bapaknya Raja Salomo. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dituliskan Mishmor le David, Adonai Roi, Lo Eksar. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku tak perlu ingin. Raja Daud menulis dalam naskah bahasa asli Ibrani, Adonai Roi, Lo Eksar. King James menerjemahkannya, The Lord is my shepherd, I shall not want. NIV menerjemahkannya, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Frasa kedua, Lo Eksar, saya terjemahkan bebas, aku tak perlu ingin. Betapa indahnya jika kita ada di dalam titik kedekatan dengan Allah, persis seperti yang dirasakan oleh Daud ini dalam Mazmur 23 ayat 1. Tentulah tidak salah jika seseorang memiliki keinginan-keinginan atau cita-cita dan ia berdoa untuk memohon kesuksesan, minta rezeki, minta pertolongan, minta lulus ujian, minta pekerjaan yang cocok, minta jodoh, minta keturunan. Minta apa saja. Namun keinginan-keinginan yang diucapkan di dalam doa itu hanya berkaitan dengan need and want. Dan sering kita tidak menyadari bahwa tidak semuanya yang kita ingini adalah sesuatu yang kita perlukan. Not everything we want is a need. Kita sendiri sering ragu pada keinginan dan kebutuhan kita. Do I really need this? Or do I just want it? Kemudian pertanyaannya, ketika Anda sudah memiliki semuanya yang Anda inginkan itu, apakah Anda memiliki kuasa untuk menikmatinya? Qoheleth 6 ayat 2 menuliskan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ini sekedar soal waktu yang singkat bagaikan setarikan nafas, hal yang fana, dan penderitaan yang pahit. Kepemilikan tanpa kuasa menikmati itu menyakitkan. Seperti hidup yang tanpa gairah,
dan perlu obat penggembira. Benarkah kegembiraan kita terdapat pada kepemilikan materi? Anda semuanya dapat menjawabnya, dan jawabannya tidak. Tapi Anda masih terus-menerus membiarkan hati Anda untuk dibelenggu oleh keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu, bukan? Ini adalah perilaku kompulsif, suatu gangguan ansietas, suatu kecemasan di mana pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang menetap, yang tidak dapat dikendalikan, mendorong diri kita seolah-olah kita ini dipaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa itu hanyalah suatu penyakit kecanduan saja. Sikap kompulsif seperti ini menyebabkan stres yang signifikan. Apa obatnya? Anda dapat mengobati diri Anda sendiri dengan merenungkan Mazmur 23 ayat 1. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tak perlu ingin. Kalau Tuhan adalah gembalaku, ingin? Nggak sempet tuh. Karena Tuhan kita, Sang Pemilik alam semesta, Tuhan yang Maha Kaya, Dia melayani kita sebagai gembala yang baik bagi kita semua. Bayangkan Anda ada di suatu titik di mana Anda ada di dalam keadaan yang tidak memerlukan apa-apa. Anda tidak akan dibelenggu oleh keinginan materi yang berlebihan. Ibadah dan pelayanan kita, termasuk aktivitas kita sehari-hari dalam pekerjaan kita di masyarakat, kita dapat menempatkan diri kita pada titik yang bijaksana, pada titik neshama dalam menyikapi hidup. 1 Timotius 6 ayat 6 menuliskan, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ve aminam betsagadol hi hachasidut imlev sameach behelcho. Demikianlah Kohelet 6 ayat 1 sampai 2 mengajarkan kepada kita semua kefanaan kepemilikan materi juga kefanaan kepemilikan kemuliaan di bumi ini di dalam hidup kita yang singkat. Hevel hanya setarikan nafas saja. Tujuan hidup kita adalah menuju kekekalan, di langit baru dan bumi yang baru. Janganlah kita dibelenggu keinginan-keinginan sesaat di dalam hidup kita yang singkat ini. Hevel, bagaikan setarikan nafas. Pandanglah jauh ke depan, satu durasi yang tiada akhirnya, di mana kita akan dimuliakan sebagai anak-anak Allah, hidup bersama-sama di langit baru dan bumi yang baru. Semuanya akan kita capai di dalam iman yang konsisten terus-menerus di sepanjang waktu kehidupan kita di bumi ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Beshem ha'av, vehaben, veruah kodesh, ha'elohim echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Thank you.